Oke, jumpa lagi di Moh Channel. Nah, itulah sekilas dari hasil tuning asal-asalan ya, coba-coba DSP LM Audio versinya versi lama. Saya lupa, nanti saya kasih tahu ya. Nggak begitu bagus sih, tapi di telinga saya cukup enak ya didengar ya. Bagaimana tuningnya? Ikuti terus video ini. Ya, oke, lanjut ya. Tadi sempat lepas HP-nya, jadi saya akan sebutkan bahwa seri DSP-nya adalah XM strip 4.15EL ya. DSP yang sekarang sudah lebih bagus. DSP ini hanya 4 channel ya. Jadi hanya front rear dan output subwoofer. Ya, tuningnya, tuning DSP ini menggunakan Bluetooth dari HP ya, dan aplikasinya sudah tidak ada di Play Store ya. Aplikasinya harus download via Chrome ya, dari Keramat Motor ya. Dan saya sudah download itu di HP dan sudah saya tuning sesuai dengan selera musik saya ya. Nah, akan saya share atau saya coba berbagi kalau memang tertarik ya. Saya download di head unit Android ya, tapi dalam kondisi offline. Ya, saya akan perlihatkan saja bagaimana cutting frekuensinya, kemudian bagaimana pengaturan equalizernya dan time alignmentnya sesuai dengan letak speaker di mobil masing-masing. Oke ya, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Ya, lanjut ya, di aplikasi head unit ini sudah saya download, yaitu LM Audio ya. Nah, ini kita buka. Akan ada tampilan seperti ini kalau di HP ya. Ini persis seperti apa yang ada di HP. Cuman dia tidak bisa connect ya. Oke. Walaupun head unit ini ada Bluetooth-nya, tapi Bluetooth-nya hanya penerima, bukan pencari ya. Jadi hanya penerima. Begitu juga Bluetooth DSP-nya. Jadi connect-nya saya rubah, kita lihat ya, tidak ketemu ya. Oke, saya balik lagi ke aplikasinya. Nah, yang pertama akan saya perlihatkan adalah cutting frekuensinya ya. Cutting frekuensinya berapa ya, kita lihat di sini di crossover ya. Oke, nah itu awalnya ya, saya rubah ya frontnya yang atas ini, rearnya dan subwoofernya sesuai dengan selera saya dan yang hasilnya seperti tadi ya. Oke, lanjut ya. Jadi front speaker saya ini saya gunakan untuk speaker pintu depan kiri dan kanan ya. Kemudian rear speakernya ini saya gunakan lucu ya, untuk tweeter. Nah, untuk ini ya, jadi speaker dashboard dan tweeter ini saya pakai rear. Sedangkan speaker rear yang atau di pintu belakangnya, di mobil saya ini nggak ada speaker pintu belakang ya, tapi saya sudah tambah speaker belakang yang saya pasang di bagasi. Tetapi speaker belakangnya hanya atau langsung dari head unit, jadi tidak melalui DSP. Baik, kita mulai dari LPF dulu ya. Jadi karena LPF saya itu hanya saya gunakan untuk speaker pintu depan kiri kanan, saya cuttingnya di HPF ya, high frekuensinya saja, yaitu dengan
frekuensi sebesar 120 dan kemiringan 24 dB ya. Nah, sedangkan di LPF-nya saya bebaskan ya, saya bypass ya. Itu untuk speaker pintu depan ya, dengan harapan bisa keluar bass ya. Kemudian speaker belakang rear ya, karena saya speaker belakangnya digunakan untuk full range dan tweeter ya di sini ya, maka saya cutting frekuensinya hanya di HPF juga ya, di HPF ya, dengan rentang frekuensi di sini ya terserah ya, pokoknya 1500 sampai berapa itu terserah ya, dengan kemiringan bisa 18 bisa juga 24 dB. Dan di sininya, di LPF-nya saya biarkan bypass ya. Dan yang terakhir ya, yaitu untuk subwoofer ya, bisa antara 30 sampai 50 tergantung selera telinganya, dan saya menggunakan cutting di LPF. Jadi LPF-nya saya cutting ya, yaitu 30 Hz dengan kemiringan terserah, mau 18 mau 24 saya pakai 18. Nah, ini adalah crossovernya atau cutting frekuensinya. Oke, yang berikut adalah time adjustment-nya atau time delay ya. Nah, time delay ini tidak bisa saya isikan ya, karena memang letaknya beda-beda. Jadi diukur sajalah dengan menggunakan meteran sentimeter ya. Jadi untuk kalau frontnya menggunakan speaker pintu ya, berarti diukur berapa jarak speaker pintu dengan suara dashboard, dengan suara ya. Nah, kalau untuk mobil rata-ratanya sama, jadi sekitar 1 meter lebih sedikit lah, kiri kanan disamakan ya. Nah, kemudian untuk rearnya, karena saya menggunakan mid range di dekat pilar dan tweeter ya, jaraknya lebih pendek daripada jarak yang saya isikan untuk speaker pintu atau frontnya. Nah, sedangkan subwoofernya, karena saya menggunakan subwoofer bagasi ya, saya berikan angka ya full saja ya. Di sini fullnya itu sampai 150 cm ya, kurang bagus sih sebenarnya kalau pakai atau bisa dinolkan sebenarnya. Jadi untuk subwoofer itu bisa jarak yang sesuai dengan itu atau maksimal yang ada di aplikasi DSP-nya. Oke, yang berikut adalah di equalizer EQ-nya ya. Nah, ini pengaturan EQ ini ya, karena subwoofer saya 12 in, maka ini bass-nya saya taruh di sini ya. Nah, jadi minus, dB-nya minus ya. Bass saya taruh di sini, kemudian ini di standar ya. Kemudian mid range atau tengah ini saya turunkan ya. Ini saya naikkan ya, kemudian ini saya turunkan ya, dan ini saya naikkan. Tetapi intinya pada pengaturan EQ ya, equalizer ini tergantung selera musik yang bisa dimainin ini ya. Ini bass ya. Nah, super bass, ini bass ya, kemudian ini tengah, mid range ya, dan ini tweeter ya. Jadi terserah sambil disetel musiknya, kemudian kita atur itu equalizer-nya. Oke, jadi itulah settingan dan hasilnya seperti yang didengar di awal musik ini ya. Nah, saya mau kasih tahu kalau saya setel musik yang ada di sini pasti kena copyright. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu ya yang pengen atau sudah memasang DSP. Nah, DSP saya hanya 2 channel, akan lebih bagus kalau ambil DSP hanya 4 channel, akan lebih bagus kalau ambil DSP yang 6 channel. Tetapi catatan yang paling utama adalah ya, kita harus tahu dulu pengkabelan dari speaker mobil kita ya. Jika speakernya hanya front saja, hanya depan saja ya, dan kita menambahkan speaker belakang, lihat jalurnya diambil dari mana. Nah, itu penting, karena kalau salah ya, contoh misalnya speaker depan, speaker belakang tambahan itu ngambilnya sama dengan speaker depan ya, kita setting rear speakernya ya nggak masuk karena dia adalah adanya di front ya. Seperti ini juga saya putus, jadi tadinya speaker ini ya, mid range sama tweeter ini sama gabung dengan speaker pintu ya. Akhirnya ya, kalau saya setel
speaker pintu ya keluar semua, ya kan itu. Karena saya putus, saya masukkan ke rear malah bukan front. Sedangkan speaker rearnya atau speaker belakang yang saya taruh di bagasi sendiri itu tidak melalui DSP, jadi langsung dari head unit. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.